Oh teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ini kita lagi ngabuburit, sore ya teman-teman ya. Sambil nunggu waktu buka, kita ngevlog di persawahan lagi teman-teman ya. Lokasinya di Balerjo, masih di Balerjo teman-teman. Ini ada bangunan ini ya, ini masih Balerjo ya. Dan ini tadi pas musim panen ya, kebetulan itu ada traktor ya pemotong padi ya. Lagi panen teman-teman ya. Thank you.
status dan kebaikan sangat membantu saya untuk semangat lagi untuk membuat kayak video lagi ya. Oh, sebelah utara sana mending ya, itu aja enggak penghujan nanti. Jujur teman-teman, ini lokasinya sudah pernah kita vlog beberapa kali pak, beberapa kali awal kemarin ya. Ini kita vlog lagi teman-teman ya, karena ini lagi panas kita vlog. Kita berdiri di sini teman-teman ya. Ini aku soalnya pakai tripod biar teman nggak pakai gimbal ya, soalnya sebenarnya gimbalnya lagi dicas gitu ya, lagi jam pengecasan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ini ya keserannya vlog kita hari ini teman-teman ya. Maaf ya, ini agak getar-getar soalnya bawa tripod, nggak pakai gimbal soalnya teman-teman.
dan di sekitar seperti ini teman-teman ya, ini wah cuacanya sangat cerah sekali teman-teman, cuacanya ya ini sangat cerah sekali alhamdulillah. Ini lokasinya sama seperti kemarin teman-teman, dipersoalan lagi ya, lokasinya di Bali Rejo saja. Ini teman-teman nih ya, ini udaranya sejuk sekali teman-teman. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa komentar di bawah sini teman-teman ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video-video baru dari kita ya. Oke teman-teman. Ada warga lewat teman-teman, ada warga lewat mungkin mau jenguk padi, tanaman padinya mungkin ya, atau lagi nyore juga kurang tahu ya. Sangat luar biasa sekali teman-teman di sini tuh ya. Pokoknya cuacanya sangat indah banget di sini tuh. Enggak rugi terdatang ke sini ya. Sambil menikmati udara sore sambil ngabrit teman-teman ya. Sebagian hampir sudah dipanen, sebagian sudah dipanen. Mungkin yang kesapuan kemarin teman-teman ya, yang dipanen lebih terdahulu. Hasil padinya teman-teman, lihat di belakang saya ya, ini hasil padinya sangat luar biasa ya. Ini ya, kuningnya itu kuning cerah ya, sempurna. Ibaratnya kalau buah, ibaratnya buahnya matangnya matang sempurna teman-teman. Iya, di sini sangat luar biasa sekali ya. Kita lanjut jalan teman-teman ya, kita lanjut dulu. Sebelah selatan saya jalan raya teman-teman, jalan provinsi. Kalau arah ke barat menuju ke Trenggalek dan Ponorogo, kalau ke timur ke Blitar ya, Malang, Blitar itu. Oke teman-teman, mungkin videonya hanya sampai di sini dulu petualangan vlog kita. Mohon maaf bila ada salah kata atau pembicaraan yang kurang jelas lah intinya ya, yang kurang bisa dipahami, mohon maaf ya. Karena sudah terlalu lama juga durasiku. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya teman-teman.